Iya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Di mana itu diklaim itu dengan menggunakan teknologi SAP atau rangka sasisnya sendiri itu diklaim lebih ringan dan mudah dikendarai, di mana berat masa motornya itu 7% lebih ringan dibanding dengan motor low end lainnya dengan masa total 89 kilo. Yang kedua, handlingnya lebih lincah serta kemampuan manuver lebih baik. Oke, untuk tipenya sendiri dari Genio itu ada tipe CBS, ada tipe CBS ISS. CBS sendiri itu mengusung warna racing stripe, kalau untuk ISS itu menggunakan mengusung warna stylish stripe. Dan yang terakhir ini yang menggunakan desain chart up and pin stripe itu pasti teman-teman udah gak tahu ya, itu untuk yang Genio Special Edition atau yang tipe matte, black matte warnanya. Kalau ini Genio itu ada di segmen yang di segmen itu kita juga bersama ada bis juga. Penguasaan motor kita sudah di atas 90%. Jadi sebetulnya pada saat kita menjual sepeda motor beat, kita adalah market di segmen sini. Dengan adanya Genio, kita mengharapkan tidak ada kanibalisme. Cuma rasanya kalau pun ada, kita tidak mengharapkan lebih dari 10% kanibalismenya. Kelihatannya akan terbit kalau kita melihat range harganya di angka 17 jutaan yang beat dan 18 jutaan yang Genio. Lalu di customer data base pembelinya banyak di umur 17 tahun sampai 25 tahun, jadi ya anak-anak SMA, kuliah, dan mahasiswa, beberapa beras swasta juga banyak. Untuk itu kita pada saat membuat launching seperti ini, kita rasa kalau kita gandeng anak-anak SMA rasanya bakal tepat banget. Nah, sebelum saya cerita soal yang launchingnya, saya mau ngomong juga soal target penjualan kita untuk sebulan itu kita di angka 1.500. Jadi targetnya memang main-main karena itu punya di low end. Jadi ini akan menambahkan volume total Honda secara keseluruhan di provinsi Bali. Jadi ini akan memenuhi ekspektasi masyarakat atau konsumen, di mana kebanyakan rasanya ini sebagai motor pertama, jadi bukan motor pengganti atau motor mahal, tapi kebanyakan di motor pertama. Jadi semoga ini juga bisa menarik ekspektasi masyarakat di bulan ini.